Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan EduFest SMK Raudhatul Mujawidin Tebu tahun 2021 telah paripurna. Rangkaian acara telah dilaksanakan mulai dari bakti sosial pembagian masker di Hari Farmasi dan Harlah Ibnu IPPNU, kemudian talkshow pendidikan, gelar karya produk siswa, dan berbagai lomba tingkat provinsi Jambi. Saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan para pendukung acara. Saya juga menyampaikan terima kasih dan selamat kepada seluruh peserta, terutama para juara. Teruslah berkarya, teruslah bersemangat. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. SMK Raudhatul Mujawidin Tebu, religius, terampil, berakhlakul karimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia EduFest 2021 SMK Raudhatul Mujawidin Tebu akan mengumumkan pemenang Lomba Virtual EduFest siswa tingkat SMP MTS seprovinsi Jambi. Daftar pemenang Lomba Virtual EduFest siswa tingkat SMP MTS seprovinsi Jambi SMK Raudhatul Mujawidin Tebu tahun 2021. Cabang Lomba Puisi. Juara Harapan 3 Puisi diraih oleh Zahratul Fatimah asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Juara Harapan 2 Puisi diraih oleh Siti Uli Sa'diyah asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Juara Harapan 1 Puisi diraih oleh Bella Destiana Sari asal sekolah SMP Negeri 27 Tebu. Juara 3 Puisi diraih oleh Peniasri Wahyu Sejati asal sekolah SMP Negeri 13 Tebo. Juara 2 puisi diraih oleh Eva Hairani asal sekolah SMP Negeri 27 Tebo. Juara 1 puisi diraih oleh Nesha Citra Lestari asal sekolah SMP Negeri 27 Tebu. Cabang Lomba Khitobah. Juara Harapan 3 Khitobah diraih oleh Irwan Syah asal sekolah MTS Darul Ulum Sumber Sari. Juara Harapan 2 Khitobah diraih oleh Mila Ruanda asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Juara Harapan 1 Khitobah diraih oleh Livia Latifah asal sekolah MTS Raudhatul Mujawidin. Juara 3 Khitobah diraih oleh Imro'atul Azizah Turohmah asal sekolah SMP IT Tanwirul Qulub. Juara 2 Khitobah diraih oleh Nurmaida Mea asal sekolah MTS Insan Cendikia. Juara 1 Khitobah diraih oleh Dea Bintang Septa Friani asal sekolah MTS Darul Ulum Sumber Sari. Cabang Lomba Fotografi. Juara Harapan 3 Fotografi
diraih oleh Sarah Bima Atifah asal sekolah MTS Raudatul Mujawin. Juara harapan 2 fotografi diraih oleh Yesi Cinta Ramadan asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hai. Juara harapan 1 fotografi diraih oleh Nadine Syafira asal sekolah SMP IT Diniyah Al Azhar Muara Gumuk. Juara ketiga fotografi diraih oleh Rica Leticia Octavieri asal sekolah SMP Negeri 18 Tebo. Juara dua fotografi diraih oleh Septiana Pratiwi asal sekolah SMP Negeri 39 Tebo. Juara satu fotografi diraih oleh Dea Nurul Atkia asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Cabang lomba kaligrafi. Juara harapan 3 kaligrafi diraih oleh Jessica Ayu Laresati asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Juara harapan 2 kaligrafi diraih oleh Muhammad Sulaiman asal sekolah SMP El Hafiziah Batang Hari. Juara harapan 1 kaligrafi diraih oleh Galih Yulian asal sekolah SMP Negeri 18 Tebo. Juara 3 kaligrafi diraih oleh Syifa Fitriani asal sekolah MTS Darul Ulum Sumber Sari. Juara 2 kaligrafi diraih oleh Sumal Watri Ageng asal sekolah MTS Syifaul Qulub. Juara 1 kaligrafi diraih oleh Dede Nofrizal asal sekolah MTS Syifaul Qulub. Untuk penjurian dinilai oleh dewan juri yang kompeten dalam lomba tersebut. Saya ucapkan selamat kepada pemenang. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan menjadi motivasi untuk kedepannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian daftar pemenang lomba EduFest tahun 2021. SMK Raudatul Mujawidin Tebo, religius, terampil, berakhlakul karimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.